Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama iNews NTT. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Intensitas hujan tinggi yang melanda wilayah NTT dalam sepekan terakhir menyebabkan terjadinya tanah longsor di Kabupaten Manggarai Barat, Pulau Flores. Longsoran ini menyebabkan kemacetan panjang. Tanah longsor terjadi di wilayah Kabupaten Manggarai Barat, tepatnya di ruas jalan Trans Flores. Longsoran diakibatkan hujan lebat disertai angin kencang yang melanda area sekitar sejak sore hari, sehingga menyebabkan ruas jalan yang berada di Kampung Golo Langkas, Desa Cunca, Lolos, Kecamatan Beliling ini dipenuhi material tanah, kerikil, dan bebatuan. Kondisi ini menyebabkan satu unit truk tergelincir dan hampir menutupi semua bagian jalan, sehingga menyebabkan ruas dari Kabupaten Manggarai Barat menuju Kabupaten Manggarai atau sebaliknya mengalami kemacetan panjang. Longsoran tidak menyebabkan korban jiwa, namun hingga malam hari petugas Bina Marga terus berusaha membersihkan material yang memenuhi badan jalan serta mengevakuasi truk yang terjebak di badan jalan. Terima kasih. Untuk melancarkan arus lalu lintas, petugas memperlakukan sistem buka tutup bagi kendaraan yang melewati ruas tersebut. Dari Labuan Bajo, Yosep Mario Antagnoni, Tim iNews melaporkan.